Kanit Binmas Polsek Taman Sari Kompol Sariman, didampingi Kasubnit Bin Kamsa AKP Yulianto dan Panit Ops Ibda Srianto serta Babin Kamtipmas telah melaksanakan kegiatan pengecekan dan penilaian pos kamling di wilayah Kecamatan Taman Sari. Hal tersebut dilakukan untuk mencari pos kamling yang terbaik yang nantinya akan mewakili Polsek Taman Sari untuk dilombakan pada tingkat Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil penilaian didapati beberapa pos kamling yang masuk nominasi, diantaranya pos kamling RW 4 Keagungan, pos kamling RW 3 Maphar, dan pos kamling RW 1 Taman Sari. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu berdasarkan dari jumlah personil Hansip beserta alat kelengkapannya. Demikian dilaporkan oleh Binmas Maphar, Aibtu Sumarno, Salam Tribrata.